Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Tuhan panjangkan umur kita, buih lagi kita hidup di atas dunia sementara ni, untuk kita sama-sama buat ibadat kepada dia, untuk berbekalan, buat bekalan untuk kita nak pergi pada hari akhirat yang kekal abadi. Maka cubalah kita buat muhasabah diri, cek diri masing-masing, kata setara mana aku ni dengan persiapan untuk akhirat. Wasa pada tak lagi, wasa cukup tak lagi dengan amalan-amalan yang kita buat ni, supaya kita dapat bahagia dan selamat di akhirat nanti. Alhamdulillah, hari ni dah sampai kepada 17 dah ni, 17 Syawal dah. Makna kata kita dah separuh dah, separuh bulan yang kita telah lalu bulan Syawal. Semoga amalan-amalan yang kita buat pada bulan Ramadan masih lagi bersama kita. Kita dah buat amalan gapo bulan Ramadan molek-molek, kita amallah yang sekat Ramadan kita buti. Kita duk semaya tiap-tiap malam sebelah rakaat kita semaya, qiyamul lail, sekali dengan witir. Maka lepas Ramadan gidah pun nak pesan for kita lah, kita pakat-pakat sambunglah amalan yang mulia tadi. Sekurang-kurangnya 3 rakaat witir yang ditinggal. Sok-sok tarak dah tu. 3 rakaat witir paling-paling kurang kita kena wi jaga wi hidup tiap-tiap malam. Lepas tu Quran kita sekolah. Quran kita ni bulan puasa baru ni kita ada baca sejuh dua juz sehari. Sebulan baru ni dia khotam sekali dua kita. Maka 17 hari dah ni Syawal ni. Dia berapa juz dah? Boleh lagi sejuh dua juz. Kalau tak boleh langsung lah, maknanya kata kita tinggal paling belakang kepada Quran ya. Bulan Ramadan habis pun kita katuk Quran tak ada buka-buka lah. Maka saya nak share juga diri saya mula-mula sekali. Buat kita semua cubalah kita amal. Sebab apa ni, Ramadan ni sebab sekolah. Sekolah kita masuk mengaji, masuk kerusuh. Apabila kita lepas kerusuh dah kak, kita kena ambil lah apa benda kita boleh lah kerusuh tu main guna lepas pada kerusuh. Tu baru jaya, baru yang dia ada pedah kita kerusuh. Sebulan kita kerusuh untuk kita guna sebelah bulan lagi. Bukan kata bawa kerusuh sudah kak, kita tubik pada kerusuh kak, tubik pada sekolah tak ada, ada dah, tak ada ambil langsung pengajaran dalam sekolah ajar tu. Maka saya sekali lagi saya seru kepada muslimin muslimat, cubalah kita menghayati, hidupkan amalan-amalan Ramadan. Walaupun Ramadan gidah, walaupun Ramadan pisah kita dah, tapi Allah Tuhan Ramadan masih bersama kita. Kita duk ibadat kepada Tuhan Ramadan dan Tuhan Syawal dan Tuhan Muharram dan Tuhan lain-lain bulan. Tuhan tulah tu sebelah bulan tu Allah Taala lah jadi Tuhan kepada bulan-bulan tadi. Maka kita kena buat ibadat kepada dia supaya dengan kita buat ibadat pada bulan Ramadan juga. Itulah kepada sebagai mukadimah nasihat kita pelajaran kita pada malam ni. Jadi kita masuklah pengajaran kita yang kita apa ni akan belajar pada malam ni. Lepas tu sama-sama kita nak i'tikaf. I'tikaf ni. I'tikaf ni. Ramadan 10 akhir kita i'tikaf. Hak ni tiap-tiap kali masuk masjid Allah Taala
tak kira lah masjid mana pun, nah kita ni i'tikaf. Nah, sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini, nah kan Allah Taala. Nah, maka pahala i'tikaf jalanlah. Siapa kita tubik sejid ni lah. Nah. Jadi alhamdulillah malam ni saya dok tengok nah dalam kitab ni. Nah, kebetulan tadi dia muhatal line masuk. Nah, ada line masuk atau ada budak nah Islam kita lah. Nah, budak ko pebung kata. Nah, bunuh diri. Bunuh diri. Ni ko pebung. Kata tekok di porokong. Nah, tulis dalam tu kata kih balah dengan adik-wadik. Nah, balah dengan adik-wadik kaya kecil hati kat mana tu. Ya selesai masalah dengan bunuh diri. Ya kata tekok di porokong. Nah, kejut saya dengar. Kata dulu kita duduk besar dengan orang demo ya dah. Orang buza, orang siye, orang kafe ni yang bunuh diri. Learning dah sapa kepada masyarakat Islam kita, Melayu kita. Pebung ni, budak pebung dia ni. Budak ala umur 17 itu lah. Nah, berung, duduk berung walak. Nah, ilaha illallah. Nah, maka cuba, saya cuba nak baca lah hadis malam ni. Nah, cara hal besarnya dosa orang bunuh diri. Nah, nak boleh tahu kata-kata dah. Bukan benda yang main-main bunuh diri ni. Nah, kita baca hadis Nabi SAW pada malam ni. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال حدثنا جندب في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقع الدم حتى مات قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Hadis nah, yang diriwayat nah, oleh salah seorang ulama nah, ulama nah, nama dia Hasan Al-Basri nah, Hasan Basri ni nah, ulama di zaman tabi'in nah, di zaman tabi'in nah, tabi'in ni orang yang dia jumpa dengan sahabat dia panggil tabi'in. Ya, kalau sahabat ni orang yang jumpa dengan Nabi dia panggil sahabat. Ya, sahabat ni orang jumpa dengan Nabi patu beriman kepada Nabi patu mati dalam keadaan orang beriman orang Islam. Tu syarat nak jadi sahabat. Nah, kalau jumpa dengan Nabi tak ada beriman kok tak ada beriman dengan Nabi tak jadi juga supaya Abu Jahal dah dengan Nabi tapi tak beriman tak panggil sahabat. Nah, ada dia jumpa dengan Nabi lepas tu beriman kok Nabi lepas tu murtad nah mati dalam murtad dia tak ada sahabat juga. Nah, sahabat antaranya hak tak sewi zakat kepada Abu Bakar tu. Nah, setengah tu daripada sahabat juga nah peso dak zakat kat Nabi. Nah, nah peso dak zakat kat Nabi, bila Nabi wafat tak si zakat. Nah, dapat Abu Bakar kena perang. Nah, perang tu mati ada hak mati tu. Kok mati dalam keadaan itu mati dalam keadaan nah murtadlah. Nah, sebab dia tak si tu zakat. Nah, ingkar fardu zakat. Hak tu pun kita nak panggil sahabat juga. Nah, lepas tu orang beriman, orang dengar zaman Nabi. Ya, tapi nak batu beriman kat Nabi, tapi tak ada jumpa dengan Nabi. Kita tak panggil sahabat juga, supaya Raja Najasyi. Nah, Raja Habasyah. Nah, dia dengar Nabi, tapi tolong dengan Nabi. Nah, tapi dia duduk di Habasyah tu. Ethiopia. Nah, Nabi duduk di Madinah ni, nah Mekah Madinah ni. Zamir tu lah dah. Tapi tak ada jumpa mata ruah tu. Tapi dia bimbing kot Nabi. Nah, sebab Nabi hatta sahabat dia pergi hijrah, pergi Habasyah. Nah, Ja'far bin Abi Talib sebagai ketua rombongan. Nah, ketua rombongan
yang Nabi ya, suruh bawa nah sahabat-sahabat kena zoleng tu berpindah hijrah pergi Habasyah. Ja'far pergi, yang Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ja'far ni siapa di raja di Habasyah. Maka jumpa dengan Raja Najasyi nah. Pakat duk tanyalah. Raja Najasyi tanya kata, "Hey Ja'far nah. Gapo kau Muhammad duk ajar aku umum?" Nah, Ja'far royaklah. Nah, kami asal ni orang jahiliah. Nah, duk dalam gelap. Kami bunuh anak kami hak tino. Nah, kamu hidup-hidup. Tapi Nabi Muhammad kau mari asyik nah, bawa Islam kepada kami. Hajar kami kena Tuhan. Hajar kami tak asyik bunuh anak. Lepas tu dia tanya pula. Lepas tu Muhammad royak gapo tik hak Isa ni? Nabi Isa. Sebab dia Kristian dan Najasyi ni Kristian. Nah, maka Ja'far membaca ayat dari surah Maryam. Surah Maryam royak cara Nabi Musa ni, Nabi Isa. Nabi Isa ni anak apa ni? Anak Maryam, mungkin anak Tuhan dak. Nah, royak satu persatu royak cerita Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, sengal mengalir air mata Najasyi, mengalir. Sebab ni hak Quran hak hak Ja'far baca ayat hak Nabi Isa saat ni tu serupa dengan kitab Injil hak dia pegang. Injil hak sah. Injil hak dia duk baca duk pegang tu hak sah belum kena tukar lagi. Maka dia serupa tu lah buat serupa ketiak dia, lepas tu dia berimeh tapi berimeh senyap-senyap. Berimeh tak ada perakat depan nah dalam istana depan apa ni kabinet-kabinet ya Dato Menteri dak lah. Beri mesej kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia dianggap orang Islam lah. Orang Islam dia. Sebab tu bila dia mati nah, Nabi mai waik with dia. Nah, malaikat mai royak kepada Nabi, "Hey, Nabi Muhammad, nah saudaramu Islam, saudaramu nah Raja Najasyi orang Islam tu mati dah. Tak ada pian mayat with dia dia sebaya sore dia ya." Ya masuk Islam sore aja. Nah, Pak Ja'far duk star ya pak dia tu bukan duk lama nah. Bo duk star nampak Amir di Mekah, klik gi dah. Tinggal aja sore lah berime. Nah, maka bo mati ya. Nah, malaikat Jibril WhatsApp lah kepada Nabi ha mati dia, Nabi semaya raik di Madinah. Nah, tu dalil bagi orang semaya raik tu. Situ ambil ya. Asal dia. Nah, hadis dekat situ lah. Jadi nak ayat kata Najasyi bukan sahabat Nabi kerana tak ada jumpa dengan Nabi dah walaupun berimeh. Lepas tu zaman tu lah tapi tak berimeh depan Nabi dah. Dia ada sekolah tabi'in. Dia ada jumpa dengan sahabat. Dah tapi syarat nak ada sahabat ni kena tiga syarat. Mula-mula jumpa dengan Nabi. Yang kedua kena berimeh ikut Nabi. Yang ketiga kena mati dalam Islam. Nah, baru jadi sahabat. Nah, ni hadis ni ni. Nah, hadis yang diriwayat oleh Hasan Basri. Hasan Basri ni salah seorang ulama tabi'in, dia dah jumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hasan ni dia jumpa dengan sahabat Nabi nama gapo? Iaitu nama Jundub. Jundub ni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jundub nah dia kata kami ni lah, kami Hasan Basri ni lah, saya ni jumpa dengan Jundub. Nah, dalam ini masjid. Nah, ini masjid ni, masjid ni. Ya, dia tunjuk ini masjid. Nah, tak ada royak dalam sini kata nah, masjid mana nah, tapi nah dalam tafsir ataupun dalam huraian dia kata masjid di Kufah. Nah, Kufah. Kufah lawan dekat negeri Iraq nah, Iraq. Kufah. Nah, kami nah jumpa dengan Jundub ni yang nah duk ngajar hadis Nabi di Masjid Kufah. Nah, saya pasal royak dah kata sahabat Nabi ni nah, bila Nabi wafat, jarang hok duk di Madinah. Nah, jarang hok duk Mekah. Pakat tu baik gi duk sebab Islam kok tu kok ni. Nah, gi di Mesir, gi di Kufah, gi di Basrah, gi di Baghdad, gi di Syam, gi Palestin, bawa Islam kepada orang-orang tak kenal Islam lagi. Nah,
kubur-kubur fak sahabat pun ramai duk nah duk apa ni gedek-gedek tanah kok nah kok Palestin kok Syam kok apa ni Mesir kok mana kubur sahabat ramai sebab fak dia pergi hajat Islam pergi duk situ halu dah tak ada klik siapa mati nah siapa di Cina ada nak kubur sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Cina nah sebab tu di Cina ada masjid tertua nah 1300 tahun lebih di Cina. Nah, ha 1300 tahun lebih ni dalil kata kena sahabatlah bawa Islam sampai situ tu. Nah, sebab 1300 tahun lebih tu, ha 1300 tahun lebih tu dekat-dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita. Nabi 1400 tahun lebih. Sahabat dah bawa Islam sampai ke Cina tu. Zaman sahabat tu siapa ada Islam Cina. Nah kita zaman tu tu gelak lagi tu. Nah jadi Hindu lagi pak kita. Tapi siapa ada sahabat di Cina? Nah apa ni Islam di Cina? Nah, nah jadi dah. Jadi Hasan Basri ni dia kata aku jumpa dengan sahabat Nabi nama Jundub. Lepas tu dia royak kepada kami ni hadis ni. Nah, nah dan kami tidak akan lupa hadis dia ngajar ni. Mana kata ngapa molek lah. Nah, buat tok guru ngajar tu pakak perhati, pakak dengar. Nah, ngapa we ingat. Nah, takut-takut terlupa, takut-takut nah. Dan sahabat ni mati nak tanya bia pula. Nah, zaman tu tu zaman pesan bukan maju mana pesan nulis-nulis. Nah, banyak kira sahabat pakak ingat teh zaman tu. Ikat ingat teh je. Orang ngaji zaman tu pakak ingat teh banyak. Nah, pesan kitab-kitab, pesan buku ni jarang ada lagi zaman tu. Nah kita lah ni mungkin tak ada degaduh nak ngapa mana sebab eh, kalau hak orang ngajar, hak orang tok guru duk ceramah pun memang takat we dah lah ni. Nah, senil lah ni. Kalau lupa boleh buka semula YouTube lah ke apalah. Tali kaset dulu tali kaset dah ni CD, lah ni pesan-pesan gapo ni dalam komputer boleh tengok. Kemudahan zaman lah ni nah, zaman dulu tak boleh. Sekali tu nah royak ada sekali tu lah. Nah, buat esok ya lain pula. Pada dah ingat kemarin lagi cari mana pula. Nah, sebab itulah nah sahabat dan ulama-ulama zaman dulu dia ambil berat hab belajar hab mengaji. Nah, Imam Syafi'i itu apa? Sebab nak Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, dia perhati kepada tok guru dia tu dah. Sehingga sekali dia tok guru royak tu dia ingat dah sekaligus. Nah, bila lepas telinga dia sekaligus ingat dah. Sebab dia ambil berat nah, dia tak ada sungguh ilmu ni. Dia takut dia tok guru dia mati esok lusa pi nak ngajar pula. Nah, habis tu dah ilmu kita baca ulama-ulama dulu dok belajar ilmu ni nah, jauh dengan orang-orang ramai kita. Nah, ulama dulu dah pergi musafir beribu-ribu kilo nak cari ilmu, cari hadis. Nah, beribu kilo jalan. Jalan dengan padang pasir. Nah, utar ada kadang-kadang tak ada utar, jalan kaki. Nah, nak ilmu. Nah, dengar takut, nah takut belakolah dengan rima, dengan gapo, dengan halal pada pasir kan. Tapi pergi situ takut. Nah, orang pasal yang duk sekat halal ada nah dulu pun ada. Ngok con apa con salat nah. Kok duk pasal duk gapo ni, duk pelon orang kat tengah halal ada zaman dulu. Banyak benar dulu. Tapi pergi gitu. Nah, nak cari ilmu. Nah, learning ya dekat-dekat nah. Orang okay, mari ngajar sampai rumah pun nah. Sampai dalam nah, dalam rumah pun tak saya buka juga. Ha. Nah, tak saya dengar juga. Tu yang panggil satu kita benda kita kena pakat-pakat ambil ilmu sedar bersama kata. Nah, kita kena ambil berat hak ilmu. Nah, sebab ilmu ni nah sebagai satu cahaya. Belito spotlight. Nah, spotlight. Nah, kita dalam dunia ni gelap dunia ni. Gelap dengan jahiliah, dengan dosa, dengan maksiat, dengan banyak. Kita nak bercerah kita ni kena ada ilmu. Nah, spotlight kita tu kena cucuk semua. Nah, kena menyala semua bateri kita tu. Kalau mampu bila gelap lah kita. Nah, bawa kereta lah gelap ni jatuh balik. Nah, kena cerah semua pelita api, bo pelita lapu, pelita kita tu depan belakang tu. Nak selamat ni jalan ni. Ya sebab itulah nah sebagai nasihat sekali lagi dia kata kita kena ambil berat hak ilmu pengetahuan
Nah, kena ambil harapan sungguh dalam mengaji belajar, kerana nah inilah yang akan jadi spotlight kita, tunjuk alai yang mana kita akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi nah hadis yang Hasan Basri, dia dengar sahabat Nabi nama Jundub royak dalam masjid Kufah. Kata kerana nah hadis berbunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Jundub kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, Jundub ni sahabat, nah dia dengar Nabi, dia dengar Nabi bahasa kata hadis, satu hadis. Gapo dia hadis? Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun. Ada dah dalam kalangan umat dulu pada kamu, Nabi royak. Nah, bukan umat Nabi, umat dulu. Nah, ada seorang lelaki yang nah yang luka. Nah, lukalah. Jurh ni ada luka. Nah. Fajazi'a. Nah, maka jadi apa ni? Jadi terpotonglah. Nah, terpotonglah apa ni anggota dia. Nah, luka siapa? Luka parahlah, luka parah. Nah, jadi hampir-hampir dekat dengan nak gudung, nak putuslah seolah kata. Jazi'a. Fa akhadha sikina. Nah, maka jadi yo tu dok teh yang sakit. Sakitlah eh dulu nah. Apa ni kena luka yang dekat-dekat nak putus ni. Sakit. Nah, tak ada obat-obat sepa zaman learning nah. Bomo zaman dulu pun nah, zaman belum Nabi lagi ni. Nak cari bomo hospital pula ni bukan mudah. Nah, mungkin tak ada. Nah, maka orang saat ni hok sakit saat ni tu dah. Dia ambil pisah. Ni yeah, ambil pisah dia irih tangan dia hazabiha yadah. Ambil pisah ni. Tangan hok ni kena roh ni nak putus roh ni. Ambil pisah mari duk irih pula. Nah, buat apa tu? Nah, sehingga darah titik tubik sehingga mati. Maknanya kata nak cepat matilah. Tak tahan nak sakit ni. Hok ni larah habis dah nah. Dia nak cepat mati lagi yang ambil pisah mari duk irih pula. Nah, sampai darah tubik habis pada badan dia. Matilah dia. Nah, mati tu maka Allah Taala berfirmanlah, nah Tuhan royak. Nah, Tuhan royak. Ha, seorang hamba ni abdi badarani bi nafsi. Hambaku ni nah gaduh nak jumpa dengan aku doah ni. Gaduh nah, sebenarnya nak ajar dia tak siapa lagi ni, tapi dia gaduh nak mati dulu. Nah, gaduh belum masa dia panggil. Faharramtu alaihi aljannah. Maka aku perhara di atas dia syurga. Ha. Dah syurga dah ubi. Gaduh leh. Ya Tuhan nak ubi kita ni satu benda, nah Tuhan suruh kita sabar siapa boleh. Kalau kita gaduh satu benda, Tuhan akan leh. Tuhan akan leh tak ubi langsung benda tu kita. Ya, banding dengan sepuh dengan sako juga dah sako. Sako ni kita nak boleh sako bila pak kita, mak kita mati. Baru kita boleh sako dia. Lepas tu ada anak-anak yang gaduh. Anak yang gaduh bunuh pak dia sendiri. Anak yang gaduh bunuh mak dia sendiri. Maka dalam Islam orang tu tak boleh makan sako sekok pun. Anak bunuh pak dah tak boleh makan sako sekok habuk. Anak bunuh mak tak boleh makan sako sekok habuk. Kerana dia gaduh nah, nak ambil benda yang belum sampai masa. Nah, kena we mak mati dengan nah dengan nyakit kau ikut gapo lah. Jangan sebab kita bunuh dia mati. Nah, dalam Islam ni dia tak boleh nah gaduh benda satu benda hak dunia pun hasaka ni hak dunia lah. Maknanya kata tak boleh hak dunia ni, akhirat pun tak boleh juga. Orang gaduh bunuh diri ni dah. Nak pergi syurga tak boleh sebab dia gaduh dah. Nah, dan dalam hadis lain orang panggil apa ni masuk orang panggil satu apa ni masuk dalam dosa besar ni orang bunuh diri ni. Dan dalam hadis lain ayat kata orang bunuh diri ni dia bunuh pasal mana akhirat esok ni Tuhan azab dia pasal tu. Kalau dia bunuh ni dia bunuh diri dengan lompat daripada ni asrama hak puluh lapis ni tuk puluh lapis dia lompat mari mati. Akhirat esok Tuhan dia lompat pasal tu pula. Nah, kalau orang tu dia ambil pedih nah, ambil pedih mari duk nah, bedih kepala otak dia. Akhirat esok Tuhan dia ada pasal tu pula. Nah, Tuhan balas orang yang bunuh diri ni dengan seperti mana nah, jenis dia bunuh pasal mana.
Kalau dia makan racun, makan racun itulah Tuhan wi akhirat asap pula makan pula. Nah sebab itulah nah kepada kita semua muslimin muslimat nah yang ngaji pada malam ini nah setara mana kita jumpa dengan apa cubaan pun deh. Jangan sampai bunuh diri kita ni. Ingat kata Tuhan bersama kita. Tuhan nak cuba gapo ikutlah dia ada pan harga apa create harga apa jangan sampai bunuh diri. Nah sebab bunuh diri dosa besar dan kita tidak boleh masuk syurga dalam hadis ni royak Tuhan berharakan syurga ke atas dia. Nah walaupun dal ulama mai bahas pula kalau ya Islam ya yang mati dalam kalimah syahadah nah maka ada juga orang panggil ke apa ni apa luar masuk syurga pula sebab sekadar dosa besar ya tu nah bukan syirik. Tapi kan nah tak cakap lah lama-lamalah nak masuk syurga pula tu sebab dosa besar benda yang mati tu. Dosa besar apa dia tak ada taubat pula. Dia nak taubat macam mana dia bunuh diri. Kalau lah dia buat dosa lain dia dan mikir dia taubat. Nah dia minum arak ke. Nah dia buat benda nak boleh curi ke misalnya dia ada lagi masa taubat lah sebab dia mikir. Tapi kalau bunuh diri, bila nak taubat lagi? Sebab dia mati dalam keadaan itu dah. Lepas tu, satu lagi yang Nabi ajar dia. Kalaulah kita ni berat benar lah. Wasa tak nak cakap dah. Dengan keluarga selera, tabak, anak, lobek, gapo ikut lah dia. Kerja air pun jadi kena hamak tubik. Misalnya, suk dah. Boleh cari jalan keluar dah. Wasa nak bunuh diri. Benar-benar wasa suk-suk dah. Tak sehidup dah. Nabi ajar doa satu doa pula. Doa Nabi ni. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Hadis Nabi dah sebaris lebih kurang. Ya Allah ya Tuhanku hidupkanlah aku selama mana hidup ni menjadi kebaikan kepadaku. Kalau hidup ni nah menjadi aku boleh buat molek lagi, boleh buat benda amal soleh lagi, wi aku hiduplah ya Allah. Dan matikanlah ya Allah nah aku ni matikanlah aku apabila mati itu lebih baik padaku. Kalau mati nah menjadi aku ni worthy daripada dosa, menjadi aku ni nah apa ni dapat nah dapat apa ni tinggal amalan-amalan yang tak baik saat ni maka matilah kalau aku ya Allah. Tu doa hak suk-suk dah tu. Suk-suk kita rasa tak puas hidup dunia ni dah. Suk-suk yang kita waktu nak cakap dan nak hidup maka Allah Ta'ala Nabi hajar kita suruh doa dengan doa hak ni. Nah itulah lepas tu sikit laginya apa lagi kita kena bersabar banyak-banyak apabila Tuhan cuba dengan apa-apa cuba air sekalipun sabar ingat kata itu takdir Tuhan. Itulah apa ni rukuk iman yang kena kita ada ngapa yang tadi kan beriman kepada qada dan qadar. Ya huna pianing. Piada cuba ayat Tuhan siapa kita create siapa gapo nak bunuh diri kita ingatkanlah ini satu daripada takdir Tuhan kepada kita. Yang tak boleh kita nak gidak cari jalan keluar dengan bunuh diri tak boleh. Ya ada cara lain lagi. Kita boleh kita boleh cari jalan lain lagi. Kalau hotel penuh dah orang kafe tu dah kafe, orang nego besar-besar bor kat hotel, bankrupt nego dia dekat hotel, dia cari jalan bunuh diri. Kita ada lagi boleh minta Allah, ya Allah tolonglah hotel aku ya Allah. Kita ada lagi kan sain-sain kita, guru kita, adik-adik kita, kita boleh minta tolongnya. Ada cara lain lagi pada cara yang kita pilih dengan bunuh diri. Yang setengah-setengah bukan? Bunuh bini, bunuh anak, bunuh dia. Ini habis. Bukan seorang anak. Habis keluarga dia 4-5 tahun dengan anak. Lari pada hotel. Islam kita tak boleh macam itu. Tak boleh. Islam kita, selagi mana tak sapa ajar, maka kita ingat kata peluang tu, hewi kita tu, baik tu ada lagi. Ingat itu ya. Kita wi umur kita secara mana kita tak tahu tapi selagi mana nyawa ada itu dalil kata Tuhan rahmat kita sayang kita nak wi kita buat ibadat lagi sekotu. Itulah bagi saya betul dengan berlaku saat inilah ada orang Islam kita lah budak Islam kita yang bunuh diri pada hari ini maka saya cuba tengok hadis ada hadis yang Nabi SAW kecek wi kita bakat dengar
hadis orang yang besarnya dosa orang bunuh diri ni. Dan ini bukanlah cara yang Islam ajar dalam menghadapi masalah-masalah. Nah, itulah bagi saya ni. Kalau ada siapa nak tambah ni ataupun nak tanya, ni kita buka peluang pula hari ni deh. Sebagai orang panggil apa ni? Nak ipeh bersama apa kita ngaji hari ni deh. Boleh tanya deh. Ya. Sup. Buat amal apa tak boleh. Tak ada kuasa nak buat amal. Tak boleh. Ya. Minta tu lah. Tak boleh. Tak boleh mati lah. Ya. Sup. Sup situ ambil doa Nabi. Ini doa Nabi ayat ni. Ya Allah. Nah. Hidupkanlah aku. Kalau hidup ni lebih baik pada aku. Dan matilah kalau aku. Kalau mati lebih baik pada aku. Sup situ lah sup. Sup sungguh Nabi ajar ni. Sebab boleh jadi Allah Ta'ala nah, kalau kita tak tahu gapo ni adi, walaupun kita tak tahu amal gapo dah nah, tak boleh rawat kebaikan gapo nah, tapi nah, kita tak tahu gapo akan mungkin nah, kita panjang umur kita boleh ada benda kebaikan masuk dalam diri kita, bukan daripada kita, daripada anak cucu kita, daripada orang yang kita kenal. Nampak walaupun kita cakap nak duduk sobing dah tak boleh buat gapo dah, misalnya amal pahak misalnya tak boleh apa orang. Nah, tapi mungkin ada kebaikan pada orang lain. Misalnya isteri kita dah. Tuhan beri pahala dia dekat khidmat kita. Tuhan nak beri pahala banyak ke isteri kita ni. Dan kita mati, tak boleh lah pahala khidmat. Dekat cara kita tu. Pahala anak cucu pula mari duk ziarah kita, mari duk tolong gapo kita kuat ayah dia, mak dia. Jadi kita kata nampak atau baik kita matilah. Tapi Tuhan ni mungkin hikmat dia nak bagi orang tepi kita boleh pahala sebab kita ada lagi tu. Nah, kita tak tu. Habis Nabi kata doa ni lah. Sebab kita tak tahu dah. Kita harus kuasa kita mikir boleh ya. Tapi hak lain pada kuasa mikir kita tu. Kuasa pada lain pada ilmu kita dah apa nak kaji tu dah. Ada lagi hikmat-hikmat. Kalau tak kuasa semaya kita masa ngaji dah kata sup tak boleh maya dengan gapo dengan mata. Sup. Tak boleh gerak dah mata yang boleh klik. Maya dengan klik tu. Nah, dan kita khabar deh. Jadi kita nak pergi kata tak boleh semaya dah tak boleh juga sebab kita khabar. Nak khabar tu lepas lah. Tapi kalau kita nak khabar ni, sekadar tak boleh gerak ya. Mata kita tak boleh celik duk apa ni, tak boleh klik, tak apa dah. Sup-sup main dengan hati dah, sup tak lagi lah. Niat. Ni, duk semaya ni. Ni, duk kiam, duk rokok. Sup-sup sekali lah tu. Nah, nak kata, orang panggil, selagi mana ada nyawa ni, adanya akal lah. Nah, akal ada nyawa tu. Ha, maka benda kita boleh buat tu ada lagi kebaikan tu. Nah, lepas tu kita duduk pasal tu tu nah, kita pasal ngaji dah. Kita kena duri satu nah, duri apa ni lagi kena langit kita ke jejak duri ke, maka satu dosa tu apung. Nah, lepas kalau kita duduk sobing tu dah, dosa banyak mana tu apung tu orang Islam tu. Nah, kena duri pun Nabi kata dah kena duri halus tu dah. Nah, darah sikit tu apung satu dosa dah. Pak kalau kita duk sebin tak boleh gerak kat dah, tapi ibadat kita tak tinggal. Pak pahala banyak mana dosa banyak mana tu apung tu. Dah dia Tuhan nak perhabis dosa kita. Nah, perhabis dengan kita tak ada kena dak taubat apa dah. Perhabis dengan cara Tuhan nak perhabis we boleh tak? Tu hikmat Tuhan belaka tu. Nah, kita tak tahu ada kan dah. Kita tak khabar situ. Tapi Tuhan ada hikmat dia. Nah, ingat situ lah. Habis ambil doa Nabi guna. Nah, suk ke pura, suk-suk. Minta doa Nabi ni lah. Nah, bahasa Melayu tak apa. Bahasa Melayu boleh. Nah, ya Allah. Nah, kalau apa ni mati. Hidupkanlah aku kalau lah hidup ni ada kebaikan bagiku. Atau mati kalau aku, kalau lah mati ni adalah kebaikan bagiku. Jadi, kita itu yang pilih kita. Nah, sebab kita yang lebih tahu. Kita sekolah, kita boleh sapa kaji tu. Ilmu kita speak ya, speak ya. Nah. Ada apa lagi? Nah.
Ya, ha, silakan. Ya. Sebab apa tu? Sebab apa tak tani tu? Ya. Kalau sebenarnya kita kira ada segi dosa deh. Dosa bunuh diri ni dosa besar. Bukan dosa yang jatuh agama tak. Yang sekolah dosa besar. Ya, sebab orang mati lepas duk minum arak dah. Minum arak mati. Duk mati dosa besar tu mati dah. Maka kita dalam Islam kita ni dia masih lagi Islam hukumnya. Dan hukum masih Islam lagi maka dia boleh kita tanam dalam kubur Islam boleh. Ya, sebab dengan sahabat saya biasa royak sahabat Nabi perang dengan Nabi dah. Perai berapa ni orang tikir dia ni dia rasa sakit ni rasa tak tahan dia sakit dia bunuh diri ni ambil pisah dia pedal dia dia bunuh diri. Nabi kata dia ahli neraka tapi Nabi sipir dia kali kubur orang Islam juga dan Nabi sipir sahabat tu dalam kubur orang Islam sekali dengan orang Islam lain juga sebab Nabi kira tu dia Islam tapi dia sofsa yang mati tu situlah. Ada apa lagi? Nih. Akhir masuk syurga juga dah mati dalam kalimah syahadah. Dah mati dalam Islam dan suk-suk dia masuk syurga. Lepas dia bakar dosa dia habis dah. Syirik sah tu hal apung dah. Orang kafir sirat dah. Orang Islam mati dalam syirik tu. Allah pada tu Tuhan kata akan jumpa syurga lah akhirnya. Suk-suk. Ada boleh tanya lagi? Amalan dia tak ada kak sebab dia dosa tu ya. Dosa hak undiri tu. Amalan apa ni syirik nah, syirik aja. Syirik lah boleh hancurkan amalan hak lain-lain. Kalau dosa hak besar hak lain leh, maka sekadar tu lah. Dosa dia tak ada narak gi dah. Dosa hak syirik, syirik sah hak narak gi habis amalan lain. Ustaz. Ya. Syirik ni nah. Ha. Dia tak tahu tak sirik dia tak tahu apa. Ya. Dia sirik minta sirik. Ya. Dia mati dalam keadaan itu. Ha. Ya, tak tahu tu, tengok tak tahu sebab gapo tak tahu. Kalau orang ngajar tepi rumah dia, dia tak mari. Nak pergi atur tak tahu tak boleh dah. Nak pergi dia kata tak ada orang siapa tak siapa seru. Ha, tak boleh dah sebab dia tepi rumah dia ni. Oh, dia ni sirik. Ha. Dia tak tahu apa. Ya. Ya, tapi tu saya nak tanya temu tak tahu tu nah, buat gua ni kita tak tahu sebab apa? Oh, tak ada orang ngajar kat tepi balasah mamu. Eh, tak ada orang ngajar dari tarotak zamimu tu. Apa nak dah saya tanya kat ni, nak ayat kata tak tahu jahil tu dah. Nak tengok pula kata orang tu duduk dalam tempat mana. Kalau dia duduk dalam bukit sore, tak ada pergi siapa pak dia, kita boleh kata tak tahu juga. Boleh Tuhan kata murid tahu sungguh dah kalau ustaz ngajar. Kalau duduk alih bandar, kita nak tak tahu pola ni. Benda setara tu dah tu. Lepas tu duduk dengan penuh orang duduk mengajar penuh penar ni. Nak pergi kata tak tahu, saya rasa berat juga tu. Nak pergi awak depan Tuhan kata tak tahu tu. Eh. Kalau dia tahu, dia tak tahu bak dia. Kalau dia tahu, dia tak tahu bak. Maka tu sepasal ni eh. Tuhan pun tak apa rasa. Kalau tahu dah, dia tak tahu bak. Tuhan tak apa rasa syirik. Tuhan rakyat dah dalam Quran. Tak ada apung nah kalau bersyirik. Lah dosa lain tu saya kata kun apung bi. Nah kalau tu ya nak apung ya apung tapi syirik so ni ya jamin dah kata tak apung. Ada okak nak boleh apung tu hal tu dah. Ada. Kalau lain tu ada okak lagi.
mati dosa lain insya-Allah. Ya. Hmm. Ha, ya, ya. Tak tobat tu ha, tahu dah tak tobat. Mati dalam keadaan itu ha. Eh? Buti. Ha, buti dah. Lepas tu tak tobat. Jadi apa ni? Buti tu, boya buti tu tak tobat dah dulu. Ha, dosa tu dah. Dosa tu dah tepek dengan dia situ. Ya weh, ha. Ya tak ada istighfar, ya Allah apa dah dosa aku tu, aku tak bakar tu dah. Ha, kalau tak ada dalam kat situ neh. Kalau sekadar wuti tapi tak tobat, maka tak tepek situ dosa. Tuhan akan ambil kira lah. Kalau ya wuti, ya ya kerak, lepas tu ya tobat. Habis tak saya janji nak apa. Kalau istighfar, ya tak eh? Kalau orang istighfar ni masalah taubat lah. Ya taubat tengah je dah. Taubat ni ya kena tiga dah syarat dia. Mula-mula ya kena sesah, sesah. Sesah di hati ni. Nah, yang keduanya apa ni dia kena buti dosa tu selalu dah. Nah, sepasal ni lah kalau ya bertaubat daripada tali cacing yang dekat weh dah. Yang ketiga ya kena azam tak seklik pas bila-bila dah dosa ni. Dia bawa dia taubat nasuhah. Kalau istighfar dan mulut tak cukup hak syarat lain tak ada lagi. Nah, istighfar ni bukan taubat nasuhah lagi nah. Istighfar ni salah satu daripada jalan nak siapa taubat nasuhah tapi bukan lagi dia saja tu panggil taubat dah dah lagi. Ya barak nak astagfirullah astagfirullah tu tak ada bukti lagi nak buat dosa. Tak ada lagi astagfirullah tu. Ataupun astagfirullah esok buat pula. Astagfirullah lu sawak pula. Tak ada lagi. Barak. Ya kena cukup syarat tiga. Boleh ditaubat nasuhah. Tak semua macam itu aku ada deh. Ya. Dia yang cat alih jatuh deh. Tapi tak sanggup lagi itu lah. Ya. Kita pilih tengok. Tak ya. Budak tu siapa lagi tu? Budak tu jadi dengan jadi kan dengan kita. Budak tu. Anak kita. Anak kita. Ha, tu mau buat video. Mau buat video. Kita ada. Ya, ya. Kita ada lagi ni. Tapi bagi kita nampak kita kena wear lah. Ha, kita ambil gunting khak. Tak ada syirik. Sebab orang waktu tu tak bomo. Ya, ya. Bukan kita buat weh. Ha. Tak bida waktu ke apa ikut lah dek. Tapi boleh tak nampak kita weh lah. Ada syirik kita ni. Sebab kita bukan daripada perbuatan kita. Tak pun. Tak syirik. Kerana gapo tu? Kerana jadi dia sepuh kata sepuh yang main tawar. Ya, ya. Atas kuasa atas niat kita lah. Ya, ya, ya. Kalau kita tak tahu apa yang dapat menyembuh penyakit. Aku syirik ya. Syirik ha, pergi ada atas awal tu. Ya. Begitu tu anu tali tangi ni kan. Ya, ya, ya. Misalnya budak cacing. Tali tangi. Ya. Satu apa dia tak sih. Ya boh tu anak gapo ya boh. Waalaikumsalam tuh. Ya boh kerana gapo dia boh tu. Bubuh ni yang dia lah budak cacing. Ya, ya. Ya, ada kata ke mana? Ubat ni. Kalau ada orang panggil kaji kata orang pakai go tu yang dihilir cacing, tak apa. Supaya kita makan ubat barat ni kan? Ya, ya. Kita ada mungkin makan ubat barat. Ya. Kalau kita ketikok kata ubat barat dapat menyembuh penyakit tu. Sirik. Nah, betul, betul. Ya, betul. Nah, boleh. Kalau pergi kepada obat para, momo pun syiriklah kau nah. Cuma ale obat para duk makan tu deh. Yeah. 100 orang duk makan tu adalah 50 orang sial tu. Remeh dia tu deh. Tapi nak tanya tali cacing ni. Budak hak pakai 100 orang, ada kedok siapa boleh 20 orang hilang cacing. Dari nah, situ ya saya nak tanya situ ya. Kalau ada kajian kata ada sungguh weh nah. Ada 100 orang budak hak pakai ni 20 orang hilang cacing. Maka kita panggil kata dia satu perubat teh. Kita tak ada kata tak lari lah. Kalau ada hubungnya kait teh. Kalau obat kita nampak dah dah. Maka obat enggak sikit. Kita nampak dah. Kita boleh terasa kita di besok kita.
Tapi ada ke buat kaji, ada ke dok. Buat kaji kata budak 100 orang nak cacing tu, pakai tali cacing, hilang cacing dari perut dia. Kalau ada tak usah ramai 20 orang daripada 100, kita tak apa lah, kita tak apa. Pakailah. Kalau itu ikhtiar yang panggil ikhtiar. Ha, betul. Tapi kalau tak ada seorang habuk, kalau tak ada satu orang tak ada seorang habuk ataupun sibuk orang tak ada seorang habuk, kita nak panggil ikhtiar kat mana? Ya, ayah tak tahu tu, buat kaji ambil. Kita buat kaji ya. Kecil ya. Dari situ tu. Ya. Tak ada pegangnya masuk deh. Ha tu tak leh dah lah. Tak leh dah lah. Budak yang dah pakai berapa pun. Ya. 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 Ha. Ya, ya. Naik motor ni kata. Yang pergi dengan orang tu. Kalau pergi dengan orang tu tak boleh sama sekali dah. Kalau pergi dengan benda ikutlah bomo kau ke apa kau tak boleh deh. Tak boleh. Abang sakit pinggir lah ada belakang. Ya. Jadi kita kena jaga akidah yang molek lah. Sebab benda tu lecoh sikit tu ya gi dah. Nah akidah ni. Pergi bukan sekadar kata so tu, pergi habis dengan orang lain tu. Narak. Sambil dosa yang syaitan suka sekali tipu anak ada syirik. Ya hak tu pau besar sekali. Sebab dosa syirik so ni yang punuh habis orang lain. Kalau dosa lain tu tak puas hati lagi. Sebab dosa lain yang punuh so tu ya dosa hak tu so ya. Ya tak narak ke orang lain. Tapi syirik so ni yang makin habis orang lain. Haji puluh kali haji pun yang habis. Ambil lah syirik apa ni dosa mula-mula lah lepas ada tak ada ke apa tu lah ya apa ni dosa bunuh lah bunuh kobe bunuh habis lah tapi syaitan tak puas hati lagi sekadar bunuh tu dosa tu ya tu dosa ni boleh masuk syurga lagi ambil episod apa syirik tu baru dia puas hati Nabi Nuh ke ambil Nabi Nuh syirik tu ya lama mana ya ada usaha tu sibu tahun tu Nabi Adai sama Nabi Nuh siapa orang syirik tu dia bakal masuk sibu tahun. Dia duk tipu orang ni satu rung siapa tembus berala tu dah kuno masa 1000 tahun 10 korong baru dia rasa neh dia rasa puas hati neh padahal bunuh habis tu dosa besar dah bunuh adik ni dah dia tak puas hati lagi dia tak sedar hati lagi sebab dosa ni dosa yang dari atur agama lagi dosa besar sekadar tu je ya. Tapi siapa-siapa syirik ni lah ni sambil lah kerja aku. Pak Ir Hau kata saya ni aku cakap tak tu baik dah. Tak ada salah ya tu apa lagi. Tu baik dengan becek dengan dia. Mula masuk syurga mula ke mati dah salah. Syirik so ni. Cok. Bish. Ada harap apa dah. Nah, habis kemah balik akidah kita dah kena kebah pula. Kena wiadi kukuh balik kena pan ambil mana akidah Quran hadis lah ni Quran hadis. Ya, nak bagaimana Quran hadis lah hak jelah. Nah, insya-Allah mungkin kita cari masa lepas habis pekoh ni dah. Kita baca mula bab akidah pula weh. Nah, kita mari ambil hadis-hadis Quran wa akidah. Ambil Quran hadis lah. Ayat ni kecek akidah ni. Nah, hadis ni kecek akidah ni kita ngaji besar tu pula. Nah, sebab nak jaga akidah ni. Nah, mesti benda besar ni, benda besar. Nah, lecoh ni so orang lain bis. Baik. Yang tak rasa. Jadi enggak ada rasa. Nah, kena pakai ambil kali tak ngaji, tak belajar molek, dia akan gi. Nah, dajal gapo ko tujuan dajal pun nak akidah orang kita. Nah. Akhir zaman dajal nak timbul, ya okey dok suruh kita dok buat dosa besar lain, itu buih media tinggal tu hai tu hok yo dajal nak mari sikit lagi ni tujuan dia nak murtadkan orang
Bukan sekadar nak buat dosa lalu dah. Ya. Tak ada yang ni. Ya kena we ada orang syirik lebih dengan Tuhan. Sembah dia, dia lah Tuhan. Baru dia puas hati. Dah ajar. Okay. Yang lah belakang tu. Ni, gung syaitan belakang tu. Ni akhir zaman. Boleh deh, dah pukul 8 deh. InsyaAllah hari pertama tu lepas pada raya, lepas pada raya deh. Hari pertama saya deh, alhamdulillah dah kita boleh sejai lebih deh pada malam ni dan muzakarah. Mudah-mudahan apa yang tengah ngaji malam ni deh boleh manfaat pada kita, deh boleh kita buat nah apa ni, buat apa ni ilmu pada kita deh insyaAllah deh. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.